Doa pagi 26 Mei. Mengatasi masalah bersama Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus Sang Juru Selamat, kami bersyukur kepadamu atas keselamatan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Yesus, Engkau berjanji, sesungguhnya hari ini juga Engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus dalam kerajaan-Ku. Ya Yesus, kami mohon penyertaan-Mu dalam melewati berbagai persoalan dan kesulitan hidup ini. Hadirlah bersama-sama kami agar dapat melewati masalah dan persoalan hidup dengan penuh iman dan harapan. Bantulah kami untuk mengatasi masalah dalam hidup ini bersama-Mu. Uraikanlah segala masalah yang kami hadapi, agar kami merasa tenang, damai, bahagia, dan penuh sukacita. Ya Yesus Sang Juru Selamat, kami yakin dan percaya Engkau tidak akan menutup telinga dan membiarkan permohonan semacam ini. Ya Tuhan, dengan perantaraan doa Bunda Maria, berikanlah mujizat-Mu kepada kami, agar segala masalah yang kami alami dapat terselesaikan bersama Yesus. Semoga Santo Yosef mendoakan keluarga kami, Bunda Maria meneguhkan iman keluarga kami, dan Yesus memberkati serta mengabulkan doa keluarga kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan menjaga, melindungi, dan memberkati. Salam dan doa, Justinus Djuadi, FIC.